dari 1 tahun, pandemi COVID-19 melanda dunia, menyulut perubahan di berbagai sektor kehidupan. Salah satunya pendidikan. Kebijakan pembelajaran daring nyatanya tidak seefektif yang dibayangkan. Keterbatasan infrastruktur pendidikan menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. Hal inilah yang membuat anak muda bernama Ara Kusuma mendirikan AHA Project, sebuah inisiatif sosial untuk menyediakan berbagai macam lembar kerja dan sarana belajar untuk menunjang pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Jadi pada awalnya saat masa pandemi, saya banyak melihat berita nasional dan internasional di internet dan berpikir bahwa isu pandemi ini sangat besar untuk bisa kita selesaikan. Lalu sebagai anak muda, apa nih yang bisa saya kontribusikan? Akhirnya saya mematikan layar dan mencoba melihat ke lingkungan sekitar dari balik jendela dan merubah cara pandang saya, mulai dari yang tadinya think global, sekarang jadi akhirnya think local. Apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh lingkungan di sekitar saya, baru nanti akhirnya act global, di mana kita bisa saling bergotong royong dan kolaborasi antar daerah, kolaborasi antar negara juga untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Nah, di situ saya melihat sekelompok anak yang sedang bermain tanpa menggunakan masker di jam sekolah. Mereka loncat dari sebuah truk dan pick up juga dan berjalan-jalan di sekitar rumah. Dari situ saya berpikir, apakah nggak ada pembelajaran di rumah untuk mengisi kegiatan mereka selama pandemi ini? Dan yang saya lihat itu merupakan sebuah contoh di ibu kota, belum lagi di daerah lain, terutama daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Dan ternyata pada faktanya, di tahun 2020 lalu, ada sekitar 13 juta orang di 12.500 desa di Indonesia yang tidak memiliki akses ke internet. Akhirnya mereka terkendala untuk melakukan pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini. Terlebih bagi murid-murid yang tidak memiliki dukungan dari orang tua untuk mendampingi pembelajarannya di rumah. Pendidikan merupakan hak setiap anak, dan hal inilah yang menggerakkan saya untuk membangun AHA Project. Inilah momen AHA saya. Sejak Maret 2020, Ara terus menggodok AHA Project ini hingga siap digunakan. Membuat lembar kerja yang disesuaikan dengan kurikulum SD dengan model cerita petualangan dari Sabang sampai Merauke. Nah, konsepnya seperti apa? Konsepnya adalah dengan gotong royong itu kita yang pertama adalah membangun modul yang bisa diproduksi secara lokal. Jadi dari modul-modul ini, kami ada worksheet untuk SD kelas 1-3 dan 4-6 dengan basisnya cerita. Jadi ceritanya ada Kelana dan Marguna yang berkelana nih dari Sabang sampai Merauke. Lalu kalau misalnya ada di satu kota, di kota itu ada sumber daya apa, mereka bisa belajar apa. Jadi anak-anak bisa mendapatkan momen ahanya bahwa, oh ternyata dari MPMP pun aku bisa juga belajar sesuatu loh gitu. Oh ternyata aku dari hutan, dari sampah, dari pohon-pohon yang ada di lingkunganku, aku juga bisa belajar sesuatu dari sana. Bisa belajar tentang matematika juga, bisa belajar tentang kebudayaan, bisa belajar tentang ilmu sosial, dan berbagai macam pelajaran sebenarnya bisa didapatkan dari lingkungan sekitarnya. Bukan sekedar membuat modul, Ara juga mengajak sukarelawan untuk ikut berkontribusi memberikan pendampingan kepada anak-anak di berbagai daerah. Karena mau nggak mau, kalau kita ingin membuat sebuah perubahan di sebuah daerah, perlu ada keterlibatan dari masyarakat lokal setempatnya juga. Akhirnya kita cari kira-kira siapa nih yang mau jadi champion-champion lokalnya untuk AHA Project. Akhirnya terpilih 35 champion di awal untuk akhirnya memproduksi worksheet tersebut secara lokal dengan subsidi dari AHA Project juga. Lalu mereka sebarkan, distribusikan worksheet ini ke anak-anak dan juga bekerja sama lagi dari lokal-lokal jangkat ini, karena mereka nggak cuma bisa sendiri aja untuk melakukannya, mereka kerjasama dengan, ada yang kerjasama dengan pendeta, ada yang kerjasama dengan guru-guru lokal, ibu-ibu rumah tangga, ada yang kerjasama sama Karang Taruna gitu, untuk akhirnya nggak cuma mendistribusikan worksheet-nya aja, tapi juga mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah. Jadi ada yang akhirnya dari satu worksheet ini dikembangkan lagi bagaimana kegiatannya itu bisa menjadi asyik, bisa menjadi menyenangkan,
dan juga tetap interaktif meskipun itu lokasinya ada di rumah masing-masing warga. Keresahan Ara terhadap berbagai isu sosial memicunya untuk bisa terus memberikan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan ia tidak akan pernah berhenti. Sebenarnya harapan dari Ara sendiri ada dua. Yang pertama, kita pengen mengubah cara pandang teman-teman semuanya. Mulai dari anak muda hingga orang tua, guru-guru dan pendamping pendidikan untuk bisa melihat bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses di mana kita tidak hanya menghafalkan sebuah materi, tapi juga ada momen aha-nya ini nih, momen dimana kita discovering sesuatu yang baru, dan proses mencarinya inilah yang akhirnya kita hargai sebagai proses pembelajaran seorang anak gitu. Terutama karena memang dunia ini semakin berubah dan terus berkembang dengan pesat, bagaimana learn how to learn itu diterapkan dengan masing-masing anak-anak supaya mereka juga terus bisa menjadi pembelajar yang mandiri yang memiliki intrinsic motivation untuk mencari tahu, mencari aha momennya. Yang kedua adalah kami ingin sekali, karena pendidikan ini merupakan proses gotong royong juga. Nggak cuman kita serahkan ke sekolah doang atau kita serahkan ke guru untuk membereskan pendidikan anak-anak, tapi ini juga menjadi tanggung jawab kita sebagai kakak, menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, mungkin juga ada dari segi organisasi, lembaga-lembaga yang lain. Ini sebenarnya tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pendidikan dan pembelajaran anak-anak untuk bisa siap menghadapi perubahan dan kompleksitas dunia yang ada saat ini. Nah, Sobat Refmen, pastinya masing-masing dari kita memiliki kekuatan dan juga sesuatu yang bisa kita kontribusikan untuk lingkungan di sekitar kita dan juga untuk negeri ini. Mari kita mulai dari empati, kita juga mulai dengan gotong royong dengan teman-teman di sekitar kita, dengan pihak-pihak lain yang juga bisa melengkapi perubahan yang ingin kita capai. Dan sekarang ini udah nggak zamannya hanya segelintir elit saja yang berperan dan mengambil keputusan. Kita butuh setiap orang untuk bergerak dan membawa perubahan. Terima kasih AHA Project. Terima kasih AHA Project. Terima kasih AHA Project.